Om Swastiastu, teman-teman Semeton, pecinta kuliner Bali. Sekarang saya akan memasak base sele atau sambal kedelai rambat. Bagaimana caranya membuat? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman Semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti video saya sampai selesai. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap. Bahan yang kita siapkan di sini adalah gula aren atau gula Bali, kemiri, lombok besar, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, sele atau kedelai rambat, tauco, garam. Di sini kita menyiapkan tahu. Minyak goreng, kecap manis. Ini adalah tahu yang diiris, yang dijemur, yang akan kita goreng dijadikan kerupuk tahu. Juga menyiapkan toge atau kecambah kacang hijau dan kangkung. Pertama di sini kita akan merebus semua bahan bumbu ini. Lombok besarnya, bijinya kita buang. Sele atau kedelai rambat juga kita kupas kulitnya. Yang kita potong kecil-kecil agar gampang matangnya. Kita rebus sampai matang. Setelah matang, kita angkat, tiriskan. Kemiri, gula aren atau gula Bali juga dimasukkan, garam, tauco. Diulek sampai halus. Jadi sele atau kedelai rambatnya sudah ada di sini dan sudah tercampur. Langkah selanjutnya adalah persiapan untuk membuat sayur. Kangkungnya kita belah jadi dua, kemudian dipotong kecil-kecil. Direbus, sebelum memasukkan daunnya, kita masukkan garam terlebih dahulu ke air yang mendidih. Tujuannya untuk mempertahankan warna hijau. Setelah itu diangkat, tiriskan, kemudian giliran kecambah kacang hijau yang kita masukkan. Kita rendam kurang lebih 2 menit.
Selanjutnya, persiapan menggoreng tahu. Setelah matang, angkat, tiriskan. Sekarang membuat kerupuk tahu. Panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu. Kemudian apinya kita kecilkan agar warna kerupuknya nanti tidak berwarna merah. Kerupuknya mau kembang, tetap berwarna putih cantik. Langkah selanjutnya di sini saya akan membuat embel atau bawang goreng. Ini adalah tambahan biasanya kalau kita beli nasi atau ketipat bumbu sele. Ini ada embel, embel yang ada minyaknya atau bawang goreng yang ada minyak gorengnya. Selanjutnya basa sele atau bumbu ketela rambat kita tumis. Jadi teman-teman semeton, di sini bisa kita review dulu dan bisa ditambahkan garam. Kalau dirasa kurang encer, bisa ditambahkan air lagi sedikit. Ini dia persiapannya. Bahan-bahan yang kita siapkan tadi sudah selesai dan siap untuk di-plating. Sekarang kangkung dan toge atau kecambah kacang hijau kita aduk-aduk dan ditambah bumbu sele, bumbu ketela rambat. Kita tambahkan bawang goreng dengan minyaknya, kecap manis, dan diaduk-aduk sesimpel itu. Dan ini dijamin rasanya mantap. Sekarang kita plating. Tahu.
tahu yang kita goreng tadi, kemudian kerupuk tahu. Kita siram menggunakan basa selo atau sambal ketela rambat. Bawang goreng yang ada minyaknya, dan finishing touch-nya adalah kecap manis. Inilah dia, basa selo atau sambal ketela rambat. Jadi ini pembuatannya sangat gampang, teman-teman semeton. Ini. Dan ini bisa diaplikasikan pada sayur kangkung, lalu toge, juga ini tahu goreng, ini juga ada kerupuk tahu. Ini model ini ala-ala warung nasi tahu seperti itu, teman-teman semeton. Setelah diaplikasikan, ditambahkan dengan bawang goreng, dengan minyaknya, lalu ada kecap manis. Sekarang kita cek, kita review. Saya belum apa-apa, sudah telan ludah ini, teman-teman semeton. Tahunya. Ini yang saya ambil adalah yang paling banyak ada bumbunya. Jadi dia sebenarnya crispy, tapi karena diisi bumbu, jadi sedikit layu. Tapi ini yang paling enak. Ini yang crispy nih. Nyicipin ini bawaannya kepingin makan. Teman-teman semeton, cara buatnya sangat gampang dan tentunya ini dijamin sehat ya. Saya tidak menggunakan MSG atau penyedap. Tapi ini rasanya luar biasa mantap sekali dan cocok dicoba di rumah, dipraktekkan di rumah untuk menu di rumah tangga kita atau menu untuk anak-anak kita. Jadi ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu masakan Bali saya selanjutnya. Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om. Mantap. Sekarang kita kombinasikan dengan nasi. Jadi seperti teringat makan di warung tahu, warung nasi tahu. Yang nonton ini saya jamin ngiler ya, telan ludah. Masakan Bali jak mulo jalan mantap.